Mari mengenal ruangan, episode 3 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman kelas 1, apa kabar kalian? Pasti udah mandi dan segar kan? Jumpa lagi dengan aku, Kiki. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kalian mau kan? Seru loh. Kalian hebat-hebat ya. Oh iya, pasti kalian bingung kan? Aku pakai baju apa? Ini baju adat suku Dayak Ngaju dari Kalimantan Timur. Kalian tahu gak Kalimantan Timur adanya di mana? Kalimantan Timur itu adanya di sini. Nah, kalian sekarang kan udah tahu kan di mana letaknya Kalimantan Timur? Sekarang aku ajarin kalian tarian khas Kalimantan Timur. Yuk, ikutin gerakan aku. Pertama kayak gini, terus kayak gini. Terus kayak gini. Terus kayak gini. Terus kayak gini. Selesai. Sekarang kita coba lagi yuk. Selesai. Wah, kalian pinter banget narinya. Hebat. Kita sudah menggerakkan tangan, kaki, dan tubuh kita. Itu sama saja dengan olahraga loh teman-teman. Gimana rasanya? Tambah segar kan? Aku jadi haus nih. Yuk kita ambil air minum. Sekalian kita panggil ayah, ibu atau kakak kalian untuk nemenin belajar yuk. Hai teman-teman kelas 1. Kalian udah minum kan? Sudah gak haus lagi dong? Sekarang kita belajar bersama ya. Kalian sudah didampingin ayah atau ibu kalian kan? Kalau sudah, kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, lupa. Kiki, ganti baju dulu ya teman-teman. Sebelum belajar, Kiki mau tanya dulu nih, sekarang hari apa ya? Kiki lupa deh. Kalian ada yang tahu gak? Kemarin kan kita sudah belajar. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau gitu, hari ini hari apa ya?
Benar sekali. Wah, pada hebat-hebat ya. Kiki yakin kalian pasti udah hafal semua nama-nama hari. Oh ya, terus alat-alat belajar kalian udah siap kan? Kalau sudah, ayo kita mulai. Ini gambar apa ya? Benar banget. Ini gambar rumah dengan halamannya. Coba kalian ingat-ingat ruangan apa saja yang ada di rumah kalian. Iya, di rumah kita ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Kita ulang ya. Ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Sekarang kita hitung yuk ruangan yang ada di gambar ini bersama-sama yuk. Satu, ruang tamu. Dua, kamar. Tiga, kamar lagi. Empat, dapur. Dan lima, kamar mandi. Wah, semuanya hebat. Pasti ayah dan ibu kalian bangga sama kalian semua. Yuk, ajak orang tua kita menyebutkan ruangan apa saja yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan tanya apa saja yang biasa kalian lakukan di ruangan itu. Hai teman-teman kelas 1. Sekarang Kiki berada di ruangan yang sama loh seperti kalian. Ada televisinya. Oh iya teman-teman, di sini ada jendela dan juga pintu yang menuju ke ruangan lain. Coba kalian lihat di ruangan tempat kalian berada, kira-kira ada gak jendela dan pintunya? Pasti ada dong ya. Kalau gitu, coba kalian hitung bersama orang tua kalian. Ada berapa jumlah pintu dan jendela yang ada di sana? Kalian hebat ya. Ayo semuanya tepuk tangan. Kiki jadi semangat karena kalian. Yuk, lanjut ke tempat berikutnya. Kita mau mempelajari posisi benda. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ada benda apa saja di gambar ini? Iya, benar banget. Ada kursi, meja, lemari, lampu, jendela, banyak ya. Yuk kita sebutin posisi benda-benda yang ada di gambar ini. Tanda panah ke atas itu artinya di atas. Tanda panah ke bawah itu artinya di bawah. Kalau panah ke arah kanan kalian itu artinya di kanan. Kalau panahnya ke kiri seperti ini artinya di kiri. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan? Ada atas, bawah, kanan, dan kiri. Yuk kita berlatih. Kalau ini apa? Di atas. Yang ini? Di bawah. Yang ini di kanan. Iya, benar. Di kiri. Yuk, kita sebutin posisi benda-bendanya.
lampu ada di atas meja. Posisi meja ada di bawah lampu. Bantal berwarna merah ada di sebelah kiri bantal berwarna kuning. Bantal berwarna kuning ada di kanan bantal berwarna merah. Posisi vas bunga ada di kanan jam. Posisi buku ada di kiri jam. Bantal berwarna merah ada di sebelah mana ya? Betul banget! Bantal berwarna merah ada di kiri. Bantal berwarna kuning ada di mana? Iya, benar lagi. Bantal berwarna kuning ada di kanan. Kalian semua hebat! Untuk teman-teman yang hebat, Kiki punya hadiah buat kalian. Hadiahnya nanti Kiki baca cerita ya. Makanya kalian jangan kemana-mana. Tungguin Kiki ya. Teman-teman kelas 1, wah pada nungguin Kiki ya? Iya, Kiki inget dong. Kita mau baca cerita. Judulnya Rumah Dian Terang Sekali. Kalian duduk yang rapi ya, kita baca sama-sama, oke? Untuk pendamping teman-teman kelas 1, yuk tanyakan ke teman-teman kelas 1 apa yang mereka lihat pada gambar ini dan kapan terjadinya. Sekarang mari kita baca. Rumah Dian terang sekali. Pada hari Sabtu pagi, Kak Yoga terlihat sibuk membuka-buka beberapa kotak kardus. Dia mengeluarkan lembaran hitam bergaris, kotak-kotak penuh kabel, dan beberapa bola lampu. Selanjutnya, Kak Yoga mulai merangkai dan menyambungkan alat-alat tersebut dengan kabel. Mula-mula, Dian hanya mengamati. Kemudian, dia ingin sekali ikut membantu. "Alat apa ini, Kak?" tanya Dian. Kak Yoga membuka sebuah gambar dan menjelaskan kalau itu adalah panel surya. Alat yang bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Panel surya yang disinari matahari akan mengisi baterai. Pengisian alat dapat dilihat di layar kontrol. Setelah terisi penuh, baterai dapat digunakan selama 5 jam. Namun, sebelum dipakai, alat harus mendapat sinar matahari selama 8 jam. Saat ini, penggunaan panel surya sudah mulai meningkat. Banyak alat dapat bekerja dengan memanfaatkan panel surya sebagai pembangkit listriknya. Penggunaan panel surya tidak hanya untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga di bidang-bidang yang lain. Dian mengikuti Kak Yoga keluar rumah. Kak Yoga memasang panel surya di atas atap. Tujuannya agar alat dapat berfungsi maksimal. Panel surya dipasang di tempat terbuka yang tidak tertutup pepohonan, kata Kak Yoga. Saat alat sudah terpasang, tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Panel surya belum bisa digunakan
karena belum cukup mendapat sinar matahari. Keesokan paginya, langit masih mendung dan turun gerimis. Selain itu, listrik tiba-tiba padam. Tadi, ayah sempat berkeliling dan melihat ada tiang listrik yang tumbang. Semoga matahari segera muncul sehingga bisa mengisi panel surya kita, kata ayah. Syukurlah, matahari mulai nampak. Menjelang sore, Dian sudah tak sabar. Panel surya sudah disinari selama 9 jam. Inilah saat yang ditunggu Dian. Dia ingin melihat apakah panel surya dapat berfungsi. Sebelum dinyalakan, Kak Yoga mengajak Dian mengecek sekali lagi. Memastikan kalau semua alat sudah terpasang dengan benar. Kesalahan pemasangan dapat membuat alat-alat hangus terbakar. Syukurlah, panel surya bekerja dengan baik. Ketika lampu dinyalakan, ruang tamu Dian terang benderang. Dian juga mengajak teman-temannya belajar bersama. Ada Yuli, Andro, Meita, dan Lin. Mereka senang belajar di rumah Dian yang terang. Pada saat itu, di rumah mereka masing-masing hanya menggunakan lilin sebagai penerangan akibat pemadaman listrik. Kelimanya meminta Kak Yoga menjelaskan mengenai panel surya. Ternyata alat tersebut juga ada kelemahannya. Panel surya memang unggul karena sifatnya mandiri atau dibuat di rumah kita sendiri. Namun, alat ini sangat bergantung pada cuaca. Kalau tidak mendapat sinar matahari yang cukup dalam waktu lama, maka alat tidak dapat digunakan. Selanjutnya, mereka bermain gobak sodor dan engklek. Halaman depan rumah juga cukup terang karena Kak Yoga juga memasang lampu di beranda depan. Lampu itu adalah lampu khusus penerangan luar rumah, sehingga cahayanya lebih terang daripada lampu di dalam ruangan. Malam itu, berkat panel surya, rumah Dian terang sekali. Selesai deh, seru ya ceritanya. Tapi, kalian ingat gak siapa saja yang ada di cerita tadi? Yuk, kita sebutin sama-sama ya. Dian, Kak Yoga, Ayah, Ibu, terus siapa lagi ya? Teman-temannya Dian. Oh iya, benar. Ada Yuli, Andro, Meita, dan siapa yang satu lagi ya? Iya, Lin. Kalian hebat-hebat ya. Kalian tahu tidak, di ruangan apa saat Dian dan keluarganya berkumpul? Iya benar, di ruang tamu.
ruangannya sudah terang ya, setelah dipasangi panel surya. Kalau tempat Dian bermain dengan teman-temannya, ada di mana? Benar sekali, di halaman ya teman-teman. Gimana? Seru banget kan ceritanya? Oh iya teman-teman, Kiki punya permainan lain lagi loh. Yuk, ikut yuk. Nah teman-teman, sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kiki punya dua gambar nih. Kalian tahu kan ini gambar apa? Iya, ini gambar rumah. Hurufnya apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Benar sekali, rumah, rumah. Kalian bisa kan menggambar rumah di buku kalian? Yang halaman 63, oke? Tapi kalian buat sendiri gambarnya ya. Tapi ayah, ibu, dan kakak yang mendampingi kalian boleh mengajari juga loh. Kalau yang ini gambar apa? Lampu. Iya benar. Yang ini juga kalian gambar di halaman 63. Wah, pasti gambar kalian bagus-bagus nih. Hari ini kalian semua hebat. Mari tepuk tangan untuk semua teman-teman kelas 1 yang cerdas dan pandai. Oke, kita sudahi dulu pelajaran dan permainan kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi lembar refleksi yang ada di buku ya. Kalian juga boleh kok main tebak-tebakan posisi benda dengan ayah, ibu, atau kakak kalian. Sampai jumpa! Teman-teman, hari ini kita belajar apa saja ya? Kita belajar bahwa baju adat suku Dayak Ngaju berasal dari Kalimantan Timur. Tadi Kiki juga menari loh. Lalu kita mempelajari denah rumah. Kita juga mempelajari letak posisi benda yang ada di ruangan. Masih ingat kan? Ada di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri. Latihan terus ya biar gak kebalik-balik. Hihihi. Terus tadi cerita rumah Dian terang sekali juga menarik banget. Kita belajar ruangan dan benda-benda seperti lampu. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa!